Selamat datang kembali di channel Infinity Man. Gua Rehan dan kali ini gua bakal lanjutin game Storm Area 51 ya, yang kemarin dari meme jadi game itu. Ternyata benar dugaan gua, mereka enggak update terus gamenya. Kata gua juga ini game pasti punya potensi. Ternyata kemarin kita main tuh masih patch 3, sekarang udah patch 19 dong, gila. Rajin banget ininya sumpah berarti update-nya. Di sini gua belum baca patch-nya itu udah update apa aja, tapi di sini bisa kita lihat ya. Ada preview of level 2 and level 4, berarti ada beberapa level sekarang ya. Ini ada di sini nih, attack plan, finish base assault, lab raid, secret lab, stolen tech, lock, escape, lock. Apa ini masih pada lock semua? Oh, I see. Jadi base assault tuh yang kemarin ya kita. Terus ini gimana nih? Pakai kontrol kagak bisa. 2 hours later. Sumpah gue tadi mencet apa ya? Tiba-tiba ngeloading sendiri. Udahlah, kita langsung aja lanjutin. Ah, ini main kemarin lagi. bukan. Oh, ini baru, guys. Ayo kita lanjut aja. Ada genom. Deh. Get this dude. Kok gue jadi ini maksudnya apa? Gue jadi ngilang. Oh, enggak, kita cuma ganti tempat doang kemarin situ. Ah. Kalau ngumpul berarti kita mainin lagi ya, ngumpulin lagi ya. Aduh. Aduh, ini kameranya kagak di-fix-fixin apa anjir. Gue pusing kemana arahnya ini. Nah, kalau masih sama kayak kemarin, berarti kita bisa ngambil yang kayak kemarin ya. Sip, ada medkit, ada smoke granat. Kita megang dua. Aduh, ih, anjir keren. Kok bisa gitu sih? Ini apa dah, sumpah gua gak ngerti. Ada update baru, keren. Sini kamu alien. Jadi kita kayak ngeling gitu sama si alien nih. Kita pakai cara ngeguling lagi. Yuk, biar kenceng. Ih, oh ada staminanya sekarang. Kemarin kita bisa unlimited. Oke. Almost kita pakai deh. Kalau begitu tempatnya masih sama berarti ya kayak kemarin. Ambil aja dulu yang ini nih, yang easy. Kita makin jadi kayak makin hidup loh ini game, serius. Cuma aduh, belum ada multiplayer nih, sayang, masih sayang. Tuh, ih, gue baru tahu tempatnya kayak gini sekarang. Wah, genom. Kalau pakai genom tadi kita bisa hilang. Nah. Sip, berarti kita bisa aman kalau nggak ini. Yoi, keren. Awas. Sebab gue pengen nyobain level 2 loh harusnya. Udah lah, gak apa-apa, kita level 1 lagi aja dulu. Tapi yang penting kita bisa mencicipi update-update-nya itu loh. Wait. Duh. Aduh, itu gila. Kok jadi makin ramai ya polisinya? Awas pak, saya mau lewat. Awas. Aduh, duh. Waduh, duh. Sumpah, rame banget. Anjir, ini gimana ya? Pada keloak tuh. Kita bisa pakai. Enggak, pakai genom. Karena ada genom di sini. Nah. Gila. Udah apa mas, susah ya? Sini mas bro, situ ngapain sih, Naruto Run mulu aja tapi kagak di update gitu ya. Ada Naruto Run, aduh keinginan gua ada skill atau apa gitu. Aduh hampir tetap, tapi kita nggak bisa nge-hit ininya si tentaranya.
Nih padahal bisa nonjok ya, tapi kagak bisa ngehit sama sekali. Nih gue mau nyoba nih. Tuh. Kampret emang. Duh, ini gimana ya? What? Gue mau ngambil yang di ujung dulu, sama yang di atas. Kita bisa ngeling dua nih harusnya nih. Lama banget kayaknya kalau ngambil satu-satuan doang. Baru tiga doang lagian. Siapa tuh? Bisa. Jangan lari toran. Iya. Akhirnya bisa. Gue pencet shift anjir. Aduh, cara ngambil ke atasnya kita pakai ini deh. Pakai apa namanya? Pakai gnome. Aduh, kamu awas kamu ngalangin saya. Awas kita muncul lagi sekarang. Sini aliennya sini. Naruto run. Iya, itu kaki kocak tuh tangannya gerak tapi kakinya diam wae. Ah, duduk ada orang. Nah, sip. Enggak ada jalan ke sini berarti. Itu ada tuh satu lagi. Aduh, sumpah banyak nyamuk. Ini gue Naruto run daripada apa? Ini ngeflip. Ngerolling, sorry. gokil akhirnya yang ditunggu-tunggu. Berarti review gue dilihat tuh sama itu kemarin. Gue kan habis main ini, gue upload ke YouTube terus gue komen di ininya Steam Store-nya. At least lah gitu kita bisa Naruto run. Ya karena ya yang ikoniknya dari Area 51 itu kan Naruto run itu. Oke, next ada gnome, berarti gue bisa pakai. Ambil dulu yang di sini. Sama yang di sini. Oh, itu tular lagi tuh gnome. Hayah. Halo, Pak. Saya pakai enggak bisa naik gua. Nah, sip. Naruto run, iya. Ya. 7, oke, 13 lagi. Bisa lah, kayak kemarin lagi ya. Opening fire. Betul kan ngambil dekat-dekat dulu aja nih belum. Yang sama di atas deh. Kan enggak ada yang ngawas. Enggak ada yang ngawas. Oh, itu belum tuh satu di ujung. Ada banyak penom, ambil lah. Yo man. Sumpah gak tau kenapa ini tumben banget di gua banyak nyamuk. Belakang udah, ini udah berarti yang di sini ya sekarang. Tarutoran, haiya. Situ satu, atas satu deh kita ambil yang di atas. Yang sulit-sulit kita ambil. Ntar, gue ngambil ini dulu, mana ya? Ada gendong lagi nggak buat lewat ke atasnya? Ke atasnya bahaya nih, susah, agak susah. Tapi kosong nih. Yes lah, kita ambil aja. Oh jadi ruangan loh tadinya ini. Kamu ngapain sih ini, kaget saya. Come on, alien is this way. Okay. Coba tadi menunya ngebingungin banget. Gua nggak tahu cetak tadi tiba-tiba baru ini bisa ngestrom.
Kayaknya level 2 tadi nggak ke apa udah ke unlock, cuma kita gue nggak mencet. Nggak terlalu ngegunain apa item-item sih. Mereka tuh kemarin tuh ngambil item kayaknya juga kayak smoke granat gitu-gitu. As kamu jangan ngagetin saya. Yang di atas sini, yut. Yo, ada gnome di sini, bro. Yang di ujung sana satu, yang di belakang nih susahnya nih, agak PR banget. Tapi gue nggak ngerti nih maksudnya ada kayak tethering ini buat apa gitu? Apa faedahnya gitu? Oh man, ada dua man, kita pakai ini aja deh. Kita pakai gnome. Berubah. Pengen gue pukul. Udah 11, 12, 13. 7 lagi bro, 7 lagi, ayo 7 lagi. Kamu malah nyangkut. Belum bisa, gue pengen nyobain pos tapi nanti takut keluar, rugi banget. Pengen nyobain apakah udah ada fitur pos gitu di ini game tuh. Kalau belum update ya masa kebangetan banget sih. Game kagak ada posnya kayak apa? Emang game online? Ini kan kagak online. Yang di atas udah, yang di sini berarti sekarang. Pinggir sini belum? Oh udah. Sekarang kita yang di atas ini. Gelap banget BTW, anjir. Sama yang di situ satu biji. Oke, satu lagi. Sip, let's take this two. Nah, 15, yes. Tetrengnya hilang tadi gua udah nyampe sini. Five more. 5 lagi. Di mana ya 5 lagi ya? Helikopter udah, ujung udah. Tinggal yang belakang nih, 1, 2. Ntar gue ingat-ingat di mana ya. 1 di situ, 2 di situ, radius itu. Itu 5. Sumpah lagi di mana ya? Terus. Saya enggak bisa ke situ, berarti saya lewat sini. Coba kita ke sini dulu deh. Kan udah ya tadi ya. Ngambil ini deh, lumayan satu. Gue mau ke situ, ada orang. Berubah. Oh enggak, harus pakai dulu rupanya. Ini gue pakai comm center, nyelodok ke sana. Nyelodok. Kita menyusup. Menyusup. Iya, Naruto run. Iya. Oh iya, satu di sini. Satu di sini. Gue lupa di sini di ujung ada. Oh man. Nah, sip. Lama juga ya ini keluarnya. Ketimbang pakai genom. Kalau genom cepet. Kisaran berapa detik? 10 detik kan atau 15 detik? 17 and 3 more. Tapi kayaknya jadi makin gampang ya. Dikit-dikit dapat keloak, dikit-dikit dapat keloak. Kan ujung udah. Oke, kita ke ujung sekarang. Wait, ada orang. Wait, ada orang juga. Mana gnome? Saya butuh gnome.
Kameranya bingung gua. Awas, Pak. Kedorong kamu gua. Jadi kan genom juga ya. Gua mau ngambil yang di atas deh langsung. Biar lebih lama, biar agak ini, biar sekalian gitu. Terlalu. Hampir. Kaget. Sini. Nah, sip. Ada lagi yang patroli di situ. Satu lagi di situ ya. Udah amat lah, pakai aja. Okay, one more. Sumpah kalau udah apal gampang ya. BTW ini game belum viral-viral di Indo ya, tumben gitu. Padahal di luar sana udah viral gitu. Biasanya kan Indo mah gak mau telat banget gitu sama yang viral-viral. Mungkin karena YouTuber-nya belum pada mainin kali ya. Ya, who knows lah. Wait, ada orang di situ. Taruh. Sip, doi udah lewat, kita ke sini sekarang. Pasti pada ngumpul di sini ngapain coba? Wah. Ayo beres, kita udah beres. Alien in this way. Dia ke situ berarti gua ke sini. Wih, anjir keren. Beda dong. Oke. Kemenangan kedua kalinya. Can't believe it. I finally success on the second time. Betul yang kemarin belum gua screenshot. Sekarang gua screenshot lah. Mau gua post dan gua tweet ke @area51game. Biar si Kim Star yang bikin game ini, developer game ini ngeliat dan nge-promote. Hah, gampang juga sih. Game genom bonus 50.000. Tapi kalau sistem skor kayaknya masih agak ini ya, masih banyak enggak bener ya kalau menurut gua. Nafid anjir. Wah. Blue screen. Dan ngehang. Asli ngehang. Aduh. Oke deh teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk area 51 gamenya ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe seperti biasa. Tetap stay tune di channel gue dan cek konten gaming gue yang lainnya. Oke, and as always, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Dah. I will lose.